kamu bekerja tidak akan mampu untuk membeli baju seperti ini. Harusnya kamu minta maaf kepada saya. Maaf. Sini. Cium baju saya. Ampun. Cium. Dasar pemulung kotor. Pemulung seperti kamu tidak pantas menyentuh hati saya. Ya. Ini juga sepatu mahal. Kamu harusnya sadar diri. Kamu itu seorang pemulung. Kamu tahu siapa saya? Siapa saya? Bilang. Bapak adalah seorang calon penguasa di negeri ini. Penguasa yang zalim. Penguasa yang tidak mau memikirkan rakyatnya. Penguasa yang tidak mau mendengarkan suara-suara rakyatnya. Bapak bagaikan sampah. Kamu lancang ya? Lancang sekali kamu. Kamu seorang pemulung berani bicara seperti itu kepada saya. Saya ini calon pemimpin negeri ini. Kamu harus tahu, saya pasti menang karena saya memiliki uang paling banyak dan aku bisa membeli semua suara-suara rakyat. Bahkan bukan hanya suaranya, mulut kamu saja bisa saya beli. Dan kamu tahu apa yang dibutuhkan rakyat? Ya, uang, uang dan uang. Itu yang penting. Asalkan Bapak tahu, kami tidak butuh uang, Pak. Kami hanya butuh Bapak menyejahterakan kami, Bapak memperhatikan kami, dan Bapak mau mendengarkan suara-suara kami, suara rakyat. Rakyat tidak butuh pemimpin seperti Bapak, pemimpin yang berikan sampah. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Untuk apa? Untuk apa? Aku kan punya uang, aku berkuasa. Dan aku pasti menang karena aku memiliki uang paling banyak. Dan aku tinggal bilang janji-janji manis kepada mereka. Dan pasti mereka memilih aku. Hanya aku dan kamu. Nikmati saja sisa hidupmu menjadi orang miskin, pemulung, umuk, dan kotor. Asal Bapak tahu, aku tahu di hari ini, di detik ini ada sekumpulan emas PDN Tulang Bawang. Dan di sana PDN Tulang Bawang sedang mengadakan sosialisasi kepada pemilu untuk menyadarkan rakyat, mencerdaskan rakyat supaya tidak memilih pemimpin seperti Bapak, pemimpin yang baiknya sampah. Dan aku yakin PDN Tulang Bawang pasti akan sukses. Pasti sukses. Itu semua akan sia-sia saja. Karena yang mereka butuhkan hanya uang. Hanya uang. Kamu juga begitu kan? Kamu ingin uang untuk makan kan?
menindas rakyatku sendiri. Aku ingin jadi baik, aku ingin. Tapi siapa yang bisa membimbingku? Tunjukkan jalanmu ya Allah. Ampuni hamba ya Allah. Hamba bertaubat ya Allah. Tunjukkan kepadaku ya Allah jalan kebenaran ya Allah. Kepada siapa aku harus mengadu? Pemulung, aku telah bersalah padanya. Pemulung, tunggu.